Selamat siang pemirsa Harian Surya dan Tribuner. Saat ini dapat kami laporkan untuk kondisi jalan, tepatnya di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Kepanjen, atau yang akrab disebut Jalan Jalibar atau Jalur Lingkar Barat. Nah, bagi Anda yang mau melewati atau sedang melewati jalan ini, harap berhati-hati karena di jalan ini banyak ditemukan lubang-lubang jalan dan kondisi jalan yang tidak rata alias bergelombang. Dan tentunya kondisi tersebut cukup berbahaya ataupun dapat menimbulkan kecelakaan terutama bagi kendaraan roda 2 ya. Dan ketika melewati jalan ini harap berhati-hati dan mengurangi kecepatannya. Karena gelombang-gelombang jalan ini secara kasat mata tidak terlalu tampak, tapi ketika dirasakan cukup terasa, apalagi kendaraan-kendaraan roda 2 yang melewati jalur ini. Apalagi kalau saat malam hari di jalur ini, ya ada sih penerangan, tapi juga tidak terlalu terang ya. Dan apalagi kan kalau malam, gelombang-gelombang jalan ini tidak terlalu kelihatan juga. Jadi mohon berhati-hati juga ketika melewati jalur Lingkar Barat atau Jalan Insinyur Soekarno ini. Ya, Jalan Insinyur Soekarno ini berada di Kecamatan Kepanjen yang menghubungkan antara wilayah Kecamatan Kepanjen ini dari arah Pakisaji menuju wilayah Kecamatan Sumber Pucung begitu. Dan memang ketika siang hari seperti saat ini jalur ini tidak pernah macet ya. Sore pun kayaknya nggak pernah macet juga. Ya, semakin ke arah barat, gelombang-gelombang jalan serupa juga ditemukan. Praktis di sepanjang jalan ini, pasti Anda mengalami atau menemukan gelombang-gelombang jalan ataupun lubang jalan seperti ini. Ya, demikian yang bisa kami laporkan. Nantikan siaran jalan terbaru hanya di halaman Facebook Surya Malang. Terima kasih.